dapatkan 10 NFT mobil keren dari Launchpad Mars Ecosystem Token. Halo semua, selamat datang di channel iCrypto Media, tempat kalian mendapatkan informasi seputar dunia cryptocurrency. Ada proyek yang harus teman-teman pelajari yaitu Launchpad IHO atau Initial Holder Offering di Project Mars Ecosystem Token. Tapi sebelumnya harus tetap do your own research ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman harus tahu apa itu Mars Ecosystem Token. Apa itu Mars Ecosystem Token? Project token di mana project tersebut membuat stablecoin yang bernama USDM atau US Dollar Mars di jaringan Binance Smart Chain. Selain itu juga, Mars Ecosystem mempunyai Mars Treasure yang juga Mars DeFi Protocol. Bagi kalian yang suka farming dan staking di crypto tentunya, ini akan menarik buat kalian. Goal dari Project Mars Ecosystem ini ingin membuat sebuah central bank dan reserve currency di dunia DeFi cryptocurrency. Dengan market cap saat ini, Mars Ecosystem Token sebesar 17.203.000 US dollar. Yang menarik lagi adalah hasil dari farming dan staking di pools dengan reward sebesar 500% per tahun atau 41,65% per bulan. Angka yang cukup lumayan besar bagi para penyuka staking dan farming crypto token. Pada tanggal 20 Januari besok, di Mars Ecosystem terdapat launchpad dengan nama IHO atau Initial Holder Offering. Teman-teman dapat ikut berpartisipasi sebagai holder coin dari Mars Ecosystem yaitu XMS Coin. Akan ada banyak keuntungan sebagai holder dari koin XMS ini. Salah satunya adalah IHO Second Launchpad Parking Infinity, sebuah game mobile NFT di mana teman-teman dapat mengikuti IHO Park token ini yang berjumlah 50 juta park. Dan kalau teman-teman punya XMS token, akan bisa berpeluang membeli park token dengan diskon sebesar 82%. Parking Infinity adalah game berbasis NFT yang memungkinkan semua untuk memiliki mobil paling keren dan unik di Metaverse. Dengan memperdagangkan NFT termasuk mobil, properti, dan lain-lain, atau kalian bisa staking dengan cara hanya memarkirkan mobil NFT kesayangan kalian. Ini menarik, karena akan bisa jadi passive income kalian dengan hanya parking mobil NFT. Pengguna dapat berpartisipasi dalam Parking Infinity GameFi dan mendaftarkan reward APR hingga 500%. Kalian bisa cek websitenya di www.parking/game.com. Nanti juga ada yang menarik setelah event IHO. Ada airdrop sebanyak 10 NFT mobil. Nah, aku ingin ingatkan kembali, untuk ikut IHO harus punya koin XMS terlebih dahulu untuk syarat membeli park token. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik untuk IHO dari Mars Ecosystem ini, segera join Telegram komunitas di Mars Ecosystem. Kalian bisa tanya-tanya seputar IHO Parking Infinity ini. Kembali aku ingatkan, tetap do your own research lebih lanjut ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.